menjadi lebih pintar dengan mudah dan cepat melalui informasi dari video-video di channel ini. Imam Malik itu adalah imam asal. Suatu ketika Imam Malik mengajar para santri. Imam Malik mengatakan, setiap orang telah ditentukan rezeki melalui Tuhan yang kuasa dan tidak akan bertukar rezeki. Dan setiap orang apabila rezekinya telah terputus, maka dia juga akan kembali. Jadi tidak usah khawatir, rezeki tidak akan pernah terputus, kata Imam. Salah satu muridnya Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Syafi'i juga adalah Imam Mas'ud. Imam Syafi'i mengatakan, guru, sudah benar apa yang guru katakan. Tapi rezeki itu juga harus diharapkan, harus diusahakan. Rezeki tidak tahu begitu saja, harus kita usaha. Dia katakan kembali, kalau rezekimu tetap kau akan dapatkan. Mereka berbeda tetap. Akhirnya suatu ketika Imam Syafi'i di pesantren, dia keluar dari medan. Jangan keluar. Kemudian dia melihat orang yang sementara paling rambutan. Maka Imam Syafi'i pergi mendekati orang yang sementara paling rambutan dan membantu. Setelah dia bantu selesai panen sore, Syafi'i diberikan juga karena dia membantu, diberikan segopok rambutan. Lebih dan rasanya Syafi'i takut, karena bisa dibesarkan ini, tidak mudah apa ini. Untuk saya jalan-jalan keluar, maka aku dapat yang lebih tinggi. Ya. Kembali ke pesantren, kerja perunya sementara istirahat, membawa kita. Kemudian dia sampiri gurunya yang kembali. Ya, sodorkan. Apa namanya buah? Buah apa tadi? Ya? Abu-abu-abu kepada gurunya dan dimakan sama orang. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, guru, untuk tadi saya keluar pesantren. Kalau saya tidak keluar pesantren, saya tidak dapat rambutan ini. Dia kata yang paling, Syafi'i, walaupun saya hanya duduk-duduk di sini, tapi karena rezekiku, maka kau akan saya datang. Kau akan saya datang rambutan ini dan saya makan dengan lebih besar. Akhirnya mereka ketawa dulu. Begitulah caranya mereka berbicara bersama. Tidak saling menyalah, tidak saling membuat kita di media sosial, tidak saling mengolok-olok di media sosial. Kelemahan umat Islam sekarang karena gampang dipicu oleh emosional terhadap perbedaan-perbedaan. Mari kita kekuatan kami ini menjaga itu, utamanya dalam rangka memainkan media sosial. Silakan like, share, dan komen video ini jika bisa menghibur, informatif, atau bermanfaat. Kemudian, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Jadi lebih pintar dengan mudah dan cepat melalui informasi dari video-video di channel ini.